langsung. Saudara-saudara, terima kasih atas kehadiran kalian. Terima kasih atas dukungan saudara-saudara. Saya dapat berita bahwa saudara-saudara Long March jalan kaki dari Surabaya. Luar biasa, terima kasih semangatmu. Saudara-saudara, saya di sini dengan saudara Sandiaga Uno dan dengan seluruh kekuatan yang mendukung saya berjuang untuk kalian semua. Segala tenaga saya, segala pikiran saya, segala energi saya akan tumpahkan untuk membela kepentingan rakyat Indonesia. Itu tekad saya. Saya akan membela kepentingan rakyat Indonesia. Hanya itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih dukunganmu. Dan yakinlah bahwa yang benar selalu menang. Allah Akbar. Bahwa Tuhan Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Taala selalu berada di jihad yang benar. Membela rakyat miskin itu benar. Membela rakyat yang susah itu benar. Membela kepentingan bangsa Indonesia itu benar. Kekayaan Indonesia untuk rakyat Indonesia. Itu tekad saya, tekad Sandiaga Uno, tekad koalisi kita. Kekayaan Indonesia untuk rakyat Indonesia. Bukan untuk bangsa lain. Kita tidak mau menjadi antek bangsa lain. Kita tidak mau menjadi kacun dan budak bangsa lain. Saudara-saudara, kalau kalian miskin, jangan sampai anakmu miskin juga. Kalau anakmu masih miskin, kita gagal sebagai sebuah republik. Baru saja tadi saya sholat Jumat, saya diingatkan oleh motif tugas pemimpin hanya dua tugas pemimpin. Satu, membela dan mengurangi penderitaan rakyat. Tuntutan pemimpin sederhana tapi berat. Tidak boleh lapar di Indonesia. Tidak ada yang putus asa di Indonesia. Tidak ada yang bunuh diri karena tidak bisa kasih makan ke anak-anaknya. Kita bangsa yang hina. Masih ada rakyat kita yang bunuh diri, tidak bisa memberi makan anak-anaknya. Kita hina. Jangan kita jadi sebuah republik. Kalau kita izinkan rakyat kita putus asa, marilah kita berhenti dari republik. Jadi ini perjuangan kita. Kita yakin kita di jalan yang benar. Dan kita yakin Tuhan selalu berada di pihak yang benar. Terima kasih semuanya.